5 hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini, pedagang kulit ketupat sudah mulai didatangi para pembeli dari berbagai wilayah. Khususnya salah satu pedagang kulit ketupat yang berada di persimpangan Kebon Manja Gang Out Kota Bogor ini, Abung, seorang pedagang kulit ketupat, mengatakan omset penjualan untuk tahun ini biasa-biasa saja, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan pembeli lebih memilih membeli bahan janur untuk dijadikan kulit ketupat sendiri bersama keluarga dan tetangganya sambil ngabuburit. Dari satu janur bisa jadi berapa ketupat sih, Pak? Kalau jual gitu, janur itu bisa jadi ketupatnya bisa jadi 80 satu itu ya, satu janur ya. Untuk peminatnya, Pak, tahun ini seperti apa, Pak? Kalau peminatnya tahun ini ya bilang ya lumayan lah ya. Ada aja ya, Pak. Ada ya gitu ya. Nggak kayak tahun kemarin gitu ya. Haji Asep, salah satu pembeli bahan janur untuk dijadikan kulit ketupat dengan dibuatnya sendiri. Asep juga sengaja datang dari Gadok hanya untuk membeli bahan-bahan kulit ketupat. Untuk dibuat? Untuk ketupat. Oh ya. Apakah setiap tradisi tahun ya, Pak ya? Iya, setiap tahun. Rencana dibuat sendiri atau gimana? Ya, rata-rata dibuat sendiri atau sama tetangga gitu. Ini beli saya Rp30.000. 30.000 ya, Pak ya. Terjangkau ya, Pak. Ya, terjangkau sih. Pedagang menyatakan bukan kulit ketupat yang sudah jadi tidak laku dijual, namun pembeli sekarang ini lebih memilih bahan janur untuk dijadikannya sendiri oleh pembeli. Kulit ketupat yang sudah jadi dijual satu ikat isi 10 dengan harga Rp7.000, sedangkan untuk bahan janur Rp30.000 per ikat. Evi Susanti dan Hadi Mulya Kurniawan, Palapa TV, mengabarkan.